Satu, dua, tiga, empat, palat rasa penat. Setiap hari terus berharap pulang ke hayangan, nikmati waktu senang-senang. Gak mikir-mikir ina ini, ita itu, anak anu. Selagi ketemu doi lelaki asli, senyumnya manis sekali. Terpesona dibuatnya, bahkan bidadari bisa jatuh hati padanya. But, penyangka pubut nyantong-kong-kong but, menangka pubut bekaji potangin gas hati kakanda. Kon menang sampu balik semike, wajib putra bungsu tetaplah tinggai di nang romo tua. Gasengon susah tanyo bandua, udah betanyo membahagia sampu di akhir masa. Salam lahir 69, pendongeng with property, kegemarannya mengaji, berjiwa sosial tinggi, pedulikan anak negeri, bijaksana sederhana, jujur bersahaja, tiap hari berkarya dan menuturkan cerita, perlahan namun pasti mewujudkan satu mimpi, dirikan institut tukang cerita Nusantara, berbagi ilmu dengan rasa untuk nusa bangsa. Dengan kurung ngam noro getanyo berolai bru kaja utang se berolai kegu kaja ujanto. Pinongan lah dapat pan melangkah, mete mesabe, beroleh engko surengon engko berapumira, hana behabe, lam laut raya. Pulangnya kurang, ha? Kurang mamen, tambah saka. Kurang ilmu, payah kuja udaya. Kurang belanja, jer, lon minta segera. Pulang, hai? Gak cukup kata-kata atau rangkaian cerita tentang indahnya dunia hayangan tara duanya. Sungguh tak mampu ku menipu diri. Sebaiknya kau bisa hormati kejujuran ini. Beragam macam warna. Nusantara, hadapi semua dengan canda dan tawa, yakinkan semua kan baik-baik saja. Wahai cut putra bungsu dek nong gase lon sayang, yang hitam mame putra kayangan, gase cinta bandua, metangko banang ro metua, menantak diraban.